Kabar bahagia datang dari pasangan Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said. Tariq baru saja melamar Aliyah untuk ke jenjang yang lebih serius. Melalui unggahan di Instagram, Tariq membagikan momen saat melamar Aliyah di tengah hamparan kebun bunga. Adik Atta Halilintar ini terlihat sudah menyiapkan kejutan lamaran untuk sang kekasih. Dalam satu foto, Tariq berlutut di hadapan Aliyah sambil memberikan cincin. Aliyah tampak memegang tangan Tariq sambil tersenyum bahagia. Dan Aliyah menerima lamaran kekasihnya itu. Tak hanya Tariq, Aliyah juga membagikan momen lamaran itu di Instagram Stories. Dalam salah satu foto yang diunggahnya, anak kedua penyanyi Reza Artamevia ini menunjukkan cincin yang diberikan Tariq. Unggahan momen lamaran Tariq dan Aliyah ini menuai komentar dari para sahabat artis. Banyak di antaranya menuliskan ucapan selamat dan mendoakan hubungan keduanya bisa diberikan kelancaran sampai pelaminan. Selain ucapan selamat dari para sahabat, Tariq dan Aliyah juga menerima ucapan selamat dan doa dari keluarga. Kakak Tariq, Atta Halilintar, turut memberikan ucapan selamat kepada adiknya. Sementara itu, Ibunda Aliyah, Reza Artamevia juga tak ketinggalan menuliskan pesan untuk anaknya yang akan melangkah ke jenjang serius dengan sang kekasih. Kebahagiaan tampaknya tak hanya dirasakan Tariq dan Aliyah. Ibunda Aliyah, Reza Artamevia, juga turut bahagia mendengar kabar baik sang putri dilamar kekasihnya. Melalui unggahan di Instagram Stories, Reza membagikan tangkapan layar saat ia dan keluarga melakukan video call dengan Tariq dan Aliyah. Reza lantas meninggalkan pesan dan doa untuk Tariq dan Aliyah. Selain Reza, ucapan selamat dan doa juga disampaikan kakak Tariq, Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah. Atta menuliskan ucapan selamat di kolom komentar unggahan Tariq, sementara Aurel mengunggah ulang di Instagram Stories. Perlu diketahui, Aurel sudah bersahabat dengan Aliyah sejak kecil loh.